Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arof dan ini Buletin Awani. Kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan rasmi mengenai pemansuhan aliran sains dan sastra daripada silibus pendidikan negara. Menteri Pendidikan Mazli Malik berkata, ianya hanya satu perkara yang dibincangkan dalam ucapannya di Jerman pada 14 Oktober lalu. Bagaimanapun kata Mazli, tiada sebarang keputusan dasar dibuat setakat ini. Dia sebenarnya itu kita tidak membuat apa-apa pengumuman dasar. Apa yang berlaku ialah sewaktu ucapan saya di Jerman, kita sesi apa tu? Sesi town hall. Jadi pelaporan yang diberikan itu menggambarkan seolah-olah itu pengumuman dasar. Belum. Kita mengatakan bahawa di masa hadapan kita sedang ingin memastikan supaya pelajar tidak terkungkung dengan aliran-aliran. Contohnya ada pelajar sains yang boleh ambil subjek sastra. Ada pelajar sastra yang boleh ambil subjek sains. Tetapi bila pelaporan itu seolah-olah macam pernyataan dasar bukan. Kita akan umumkan kalau sudah sampai masanya, kita akan buat pernyataan dasar. Tetapi kita menerima input daripada semua pihak. Terdahulu, idea tersebut mengundang kritikan daripada Majlis Profesor Negara MPN yang bimbang cadangan itu akan memberi implikasi terhadap kursus di peringkat universiti. Ia juga didakwa bertentangan dengan langkah Kementerian Pendidikan menggalakkan mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Mazli berkata kementerian sentiasa terbuka menerima pandangan berbeza demi kebaikan pendidikan negara. Katanya sebarang keputusan rasmi akan diumumkan pada masanya.